Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Zuris Pink. Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan barang baru lagi, yaitu mikrofon chip clip-on yang baru saja saya beli di Shopee, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau sekali teman-teman untuk para youtuber-youtuber pemula. Nah, di sini mikrofon chip clip-on ini akan saya gunakan buat kebutuhan YouTube saya. Dan penasaran bagi teman-teman bagaimana dengan kualitas mikrofon ini, kita langsung saja unboxing mikrofonnya. Sekarang kita buka dulu bungkusnya di sini. Ini baru pertama kali saya menggunakan mikrofon chip ini. Mudah-mudahan, karena ini menurut saya salah satu faktor gimana video kita bisa terlihat lebih kualitas ya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Bagi teman-teman youtuber pemula, mungkin untuk harga yang sangat 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 merakyat ya, saya bisa katakan ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang untuk mencoba agar videonya bisa lebih bagus lagi, suaranya enak didengar ya kan. Nah, yang teman-teman dengar ini adalah suara dari kamera yang ada di depan saya. Jadi belum ada pakai mikrofon, dan kita unboxing dulu, nanti baru kita lihat. Oke teman-teman, bisa lihat di sini. Lihat kotaknya bagus sekali ya. Mantap. Dan ini seperti karet gitu ya kotaknya. Oke, langsung saja kita buka teman-teman, tidak usah berlama-lama. Kita lihat apa saja yang kita dapat. Oke, lumayan bagus tasnya. Ini memudahkan kita untuk membawa mikrofon ini bisa di kemana-mana ya. Jadi ada tasnya, tas ya, yang menurut saya gokil lah ya, keren. Bahannya bagus. Oke, sekarang kita lihat apa yang kita dapat dari mikrofon ini. Oke, kita mendapatkan apa sih namanya, saya juga belum kurang paham ya teman-teman. Yang pastinya yang saya tahu ini seperti apa, alat penghubung dari HP ke mikrofonnya ya. Saya nggak tahu juga apa namanya, kemarin juga pernah nonton sih, cuman malas mau ingat namanya. Nah, ini penyambung kabel ya. Di sini ada untuk headset, ada khusus untuk mikrofonnya. Oke, kita simpan dulu apalagi yang kita dapat. Nah, ini satu mikrofon. Nah, ini yang pastinya ini. Oke, ini wireless ya, mikrofon wireless. Jadi kita katanya sih ini bisa kejauhan sekitar 50 meter masih bisa dapat ya teman-teman. Dan ini bentuknya besi ya teman-teman. Waduh, bagus sekali ya. Ini jepitannya ini besi, dan ini sangat bagus sih, dan tidak terlalu besar. Dan kita juga ada dapat gabusnya di sini untuk peredam suara biar suara angin tidak masuk. Dan ini jepitan untuk kita jepitkan di mana, nanti kita buka dulu ya. Oke, nanti aja dulu kita lihat lagi. Oke, kita dapat kabel charger ya untuk pengecasannya. Ini kabelnya oke, ada dua ya. Jadi satu untuk apa, untuk penyambung sinyal dari HP, kemudian satunya di mikrofonnya, untuk pengecasan di mikrofonnya.
dia ada satu USB untuk dua kabel kita dapat ya. Ya sangat ya bolehlah. Oke, nanti kita coba praktekkan nanti. Dan ini tombol on off-nya. Ya, sekali lagi ini untuk kabel chargernya di sini. Untuk pengecasannya. Mereknya bahasanya Cina, tak tahu saya. Oke, 2,4G. Oke, apalagi kita dapat di sini ada lagi ini apa namanya kabel buat ini colokan buat ke apa namanya ke sound nggak salah saya nih, ke sound yang lebih besar. Bisa nanti langsung seperti ini nanti. Nah, inilah dia. Saya juga masih belum paham nama-namanya karena baru pertama beli barang seperti ini. Yang pastinya yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman di sini barang-barangnya yang saya beli itu apa-apa saja yang saya dapat, terus bagaimana kualitas dengan barang yang saya beli ini, apakah benar-benar bisa apakah benar-benar bisa menjadi suatu rekomendasi buat teman-teman untuk para YouTuber pemula khususnya ya, karena harganya sangat murah, kita bisa gunakan alat ini sebagai salah satu pendukung video kita biar lebih bisa jadi lebih berkualitas ya menurut saya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman bagaimana hasil suaranya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di luar. Nah, ini jarak saya dengan HP ini kurang lebih 2 meter dan teman-teman bisa dengarkan suaranya. Halo, halo, halo. Nah, dan ini katanya bisa mencapai jarak sekitar 50 meter dan saya akan coba mundur perlahan-lahan. Oke. Oke, apakah masih suaranya? Ini sudah kurang lebih sekitar 5 atau 7 meter. Ini saya akan mundur lagi lebih jauh. Oke, halo, 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 biar cepat saya jalan maju aja, nggak usah mundur. Oke, halo, 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 halo. Nah, ini sudah kurang lebih sekitar 20 meteran. Oke, terus halo, 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 halo. Cek, 1, 2, 3, halo, halo, halo. Oke, teman-teman bisa lihat, bisa dengar suaranya. Saya nggak bisa dengar dulu ini apakah bagus atau nggak suaranya dalam keadaan jauh seperti ini. Halo, 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 halo. Nah, ini sudah kurang lebih 30 sampai 35 meter. Oke, halo, 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 halo. Halo, cek, cek, 1, 2, 3. Halo, mungkin ini sudah tidak kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah kurang lebih 50 meter ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya. Apakah suara saya lebih jelas atau sudah terputus-putus? Saya nggak tahu juga. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, saya akan kembali ke HP. Kita akan lihat hasilnya gimana, suaranya gimana. Nah, sekarang kita coba nggak usah pakai mikrofon, bagaimana hasil suara pakai mikrofon dengan nggak pakai mikrofon. Oke. Nah, ini adalah suara kalau saya tidak pakai mikrofon. Nah, inilah kondisi suara kalau kita hanya menggunakan suara hanya di HP. Jadi kondisi jarak seperti ini mungkin suaranya agak kurang jelas atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau biasanya kalau kita pakai suara HP dalam keadaan jauh seperti ini, mungkin kita tidak akan terlalu jelas suaranya di HP. Oke teman-teman, nah itulah tadi hasil dari suara mikrofon clip-on yang barusan saya beli, yang akan saya gunakan untuk kebutuhan YouTube saya. Dan teman-teman bisa membandingkan ya antara suara yang tidak pakai mikrofon dengan yang pakai mikrofon. Dan menurut saya mikrofon clip-on ini adalah salah satu pendukung membuat suatu video kita menjadi berkualitas menurut saya. Oke, bagi teman-teman yang ingin berminat, para YouTuber pemula khususnya yang ingin menggunakan pembuatan video, yang ingin menggunakan mikrofon clip-on ini, silakan langsung aja cek di deskripsi di bawah video saya. Nanti teman-teman bisa bandingkan dan cek lagi bagaimana kualitas suaranya. Kalau menurut saya mikrofon ini saya sangat rekomendasikan bagi teman-teman yang para YouTuber pemula karena sangat bagus sekali. Dan ini adalah suara di mana teman-teman dengar kalau saya pakai mikrofon clip ini. Oke, mungkin hanya itu
video yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Oh.